I am, I'm making... Lionel Messi, dia benar-benar secara mengejutkan karena telah memutuskan pindah ke Inter Miami. Yap, tentu saja ini adalah sebuah keputusan yang sangat disayangkan, sebab kalau dinilai dari performanya, Messi benar-benar masih pantas bermain di Eropa. Akan tetapi, yang perlu diingatkan, keputusan tetaplah keputusan, dan setiap orang harus tetap menghormatinya. Memang banyak semua orang terkejut, saat Messi memutuskan pindah di Inter Miami, salah satunya adalah mantan pelatih Messi di Barcelona juga sangat shock, yaitu Pep Guardiola. Meski ia sebenarnya menyayangkan Messi di MLS, namun akhirnya, Pep juga memberikan dukungan kepada Messi, dan bahkan ramalan Pep saat ini benar-benar terbukti. Tepat pada hari Sabtu, Messi telah melakukan debut perdananya bersama Inter Miami, melawan tim yang terkuat dari Meksiko yaitu Cruz Azul. Meski terkenal kuat di Liga Amerika, namun hal itu tidak membuat Messi gentar, dan alhasil dalam laga ini, Messi benar-benar menjadi pahlawan, setelah tendangan bebasnya mampu merobek gawang dari Cruz Azul. Dan, gol yang dicetak Messi tersebut pun akhirnya, membawa Inter Miami meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dengan skor 2-1 tersebut, itu juga menjadi kemenangan perdana bagi Inter Miami, setelah 6 kali pertandingan pada sebelumnya, mereka tidak pernah meraih kemenangan. Tak hanya itu, Messi kembali menunjukkan penampilan apiknya, saat bertemu dengan klub Atalanta United. Dalam laga itu, Messi langsung diturunkan dari menit awal, ditunjuk menjadi kapten oleh David Beckham, dan hasilnya, Messi kembali menunjukkan penampilan apiknya di atas lapangan. Messi telah mencetak 2 gol, bukan hanya gol, dia juga telah mencatatkan asis dalam laga tersebut, penampilan yang semakin ia buktikan bahwa Messi adalah pemain yang sangat mematikan. Messi, di sini benar-benar membuat sejarah bagi Inter Miami, di mana Inter Miami ini, adalah klub yang terkenal sangat lemah di Liga Amerika. Maka tak heran, jika mereka posisinya berada di dasar klasemen MLS. Tetapi, berkat adanya Messi, lambat laun, performa Inter Miami, mulai menunjukkan perbaikan, bahkan, performa apiknya, saat melawan Atalanta United, Messi benar-benar telah membantu timnya mencatatkan sejarah, di mana Inter Miami bisa unggul atas lawan, dengan defisit 3 gol pada babak pertama. Pada laga melawan Atalanta United, Messi tampaknya sudah menemukan duet yang sudah pas, yaitu Robert Taylor. Dalam laga tersebut, Taylor juga mampu mencetak 2 gol dan 1 assist. Menurut Taylor, pemain yang berasal dari Finlandia tersebut, ia mengatakan bermain bersama Messi benar-benar membuat segalanya terasa sangat mudah. Lantas, bagaimana ramalan Pep Guardiola di awal video tadi? Saat Messi pindah ke Inter Miami, Pep juga telah memberikan pendapatnya. Memang awalnya, Pep sangat shock, akan tetapi sebaliknya, justru dia telah memberikan dukungan penuh kepada Messi. Menurutnya, Messi sepertinya akan meraih kesuksesan saat bermain di MLS. Yap, ucapan Pep tersebut sudah terbukti, ketika Messi sudah berhasil menciptakan 3 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan untuk Inter Miami. Messi, siap membantu Inter Miami keluar dari masa kegelapan. Inter Miami saat ini, klub mereka benar-benar berada di bawah dasar klasemen wilayah timur MLS. Oleh sebab itu, hal ini menjadi pukulan yang sangat menyedihkan bagi Messi, sebab, baru bergabung saja, Messi sudah mendapatkan tugas yang sangat berat. Akan tetapi, jika kita lihat performa Messi pada saat ini, sepertinya Messi bisa menyelamatkan timnya ini dari kegelapan. Nah, setelah kalian melihat video ini, bagaimana tanggapan kalian sob? Coba tuliskan di kolom komentar satu sama lainnya.